Hai semuanya, selamat datang di Villa Jedar. Woo, di Bali, welcome. Google, good morning. Hello there, have a nice day. Saat-saat pandemi kayak gini, bisa menghabiskan waktu karantina di Bali itu buat aku sebuah rasa syukur yang luar biasa gitu. Setiap aku datang ke rumah ini, El Barak udah excited banget untuk masuk dan tinggal di sini karena dia udah tahu bahwa kita punya sistem smart home di rumah. Terus dia selalu practice gitu. Kayak, mama aku gimana caranya buat tutup hordeng? Mama gimana caranya aku buat nyalain AC, nyalain lampu, kunci pintu aku gimana gitu. Aku mau pakai tamprin aku punya kata sandi gitu-gitu. Jadi dia udah beneran excited banget buat pindah dan seneng banget punya rumah yang smart gitu. It's cooking time. I understood. Cooking time. Is that right? Yes. Kalau keluar negeri tuh kan nggak bisa. Kalau di pulau atau di kota-kota lain, kebetulan aku nggak punya tempat tinggal. Nah, pas di Bali ada tempat tinggal, jadi lebih gampang buat aku untuk hidup di sini, pindah ke sini itu lebih gampang gitu. Jadi ya udah, Bali is like the best choice. Gitu. Google, makeup time. Play me some music. Alright, music on YouTube Music. Here you go. Kak, itu jendelanya boleh dibuka dikit nggak ya? Soalnya agak gelap. Oh, oke, okay, boleh. Oke, sebentar. Saya keluar. Kali ini pindah ke Bali sekaligus merubah banyak banget nih. Jadi benar-benar smart home buat smart people kayak aku, kayak anak aku. Google, good night. Good night. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin keseharian aku hari ini. Seru banget. Dan terima kasih buat John Paul yang udah sulap rumah aku jadi smart home, dan aku sangat puas, sangat bahagia dengan hasilnya. Terima kasih banyak semuanya, dan kalian yang di rumah yang nonton harus banget punya rumah yang smart kayak aku. Bye!